Korang pernah dengar tak nama Speed Hunters? Ha? Speed Hunters ni merupakan salah satu global worldwide organisation ataupun community untuk fotografer-fotografer kereta, untuk diorang connect dan showcasekan kereta-kereta apa yang diorang cover yang memang menarik, akan menarik perhatian orang confirm punya. Sebab kereta-kereta yang diorang cover ni merupakan kereta-kereta yang kau tak boleh nak fikir, kau tak ada nak brain macam mana diorang buat kereta-kereta diorang ni. Speed Hunters ni telah ditubuhkan pada tahun 2008 oleh seorang yang bernama Rod Chong. Inilah dia punya founder. And Rod Chong ni pula, dia merupakan seorang pekerja dekat Electronic Arts, iaitu EA, yang kau nak main game apa, game kereta semua kan. EA lah dia tempat yang dia bekerja dulu. Yes officer. Jadi apa yang Rod Chong ni buat, apa yang dia aim adalah untuk dia connectkan semua fotografer-fotografer kereta ni untuk providekan high quality photography untuk kereta-kereta yang sangat-sangat gempak, sangat-sangat out of the world lah. Cerita dia kan, Speed Hunters ni bukan merupakan sebuah organisasi yang cover satu jenis kereta saja, JDM saja, tak. Dia cover semua jenis kereta. Dia cover JDM, dia cover Eurocars, dia cover Continental Cars, German Cars dan sebagainya. Semua jenis kereta yang memang menggila kan, diorang akan cover and diorang akan providekan details, in-depth details about kereta yang diorang cover ataupun event-event yang diorang pergi. Salah satu event yang diorang pernah pergi adalah event Retro Havoc, yang mana diorang cover setiap tahun event Retro Havoc and macam-macam jenis kereta yang diorang pamerkan dekat situ. Jadi untuk event Retro Havoc tahun 2020 baru-baru ni, aku diberi opportunity oleh Abang Ali kita from Retro Havoc untuk berkenalan dengan Toby Tyre, salah seorang fotografer yang sangat-sangat terkenal dari Speed Hunters. Dia ni terkenal dengan dia punya engaging style of storytelling, mata dia tu lain macam sikit bila ambil gambar dan sebagainya. Jadi bila Abang Ali dah kenalkan aku dengan Toby Tyre ni, Toby Tyre ni pun cakap, okay Mike, jom kita shoot kereta kau lah. Kereta kau ni lain macam sikit, apa kata kita bawa pergi pusing kat TTDI, area TTDI, kita bawa pusing kereta kau, kita shoot, kita cari tempat yang best-best untuk shoot, and at the same time aku akan interview kau, tanya soalan macam-macam untuk aku buat coverage kereta kau dekat dalam Speed Hunters. Time tu guys, aku nak cakap dengan korang, aku memang rasa sangat-sangat bersyukur lah dengan Bali ni, kenal Bali ni, sebab dia kenalkan aku dengan Toby Tyre ni untuk dapat ambil gambar dengan Speed Hunters. And untuk pengetahuan korang, jaranglah kalau dia nak shoot satu kereta, tentang satu kereta dia nak post satu blog tentang sebiji kereta orang tu saja. And aku dapat opportunity untuk spend time dengan Toby Tyre, shoot kereta Nissan Sefiro A31 aku, and untuk dia curatekan cerita dan post dekat Speed Hunters. Walaupun lah kan 5 bulan selepas event dia travel baru dia post, it's worth the wait lah, to be honest. Sebab apa? Sebab kau masuk page Speed Hunters, daripada situ orang boleh recognize kereta kau macam gitu saja. Orang-orang besar ni semua boleh recognize kereta kau macam gitu saja. Sebab apa? Sebab daripada event dia travel, apa yang Toby Tyre, Rick Muda, fotografer-fotografer daripada Speed Hunters ni, diorang coverage, diorang bagi coverage event yang mana diorang tunjukkan semua kereta-kereta yang special yang ada dekat event tu. Tetapi selepas 5 bulan menunggu, aku dapat opportunity untuk tengok kereta Nissan Sefiro A31 aku untuk dipostkan dekat Speed Hunters dan berada dekat featured page, front home page dia selama 1 minggu. Itulah bestnya bila aku tengok Speed Hunters ni cover ni kan. Memang kau dapat recognition tu memang kau-kau. Jadi pada malam loading Retro Havoc 2024 hari Jumaat, seingat aku malam tu Toby Tyre baru sampai daripada airport, dia datang lepak-lepak borak, dia ajak terus keluar. Aku tak pernah-pernah aku bawa kereta ni pergi TTDI sebab banyak polis yang kat situ. Tapi malam tu aku garing, aku simple pergi. So malam tu kita orang drive daripada Royal Chulan Damansara untuk pergi ke area TTDI. Kita orang pergi pusing kat Kapitan, ambil gambar dekat celah-celah lorong, ambil gambar dan sebagainya. And kalau korang nak tahu, memang time tu aku rasa macam agak malu lah, sebab kereta aku bunyi rabak, bising kan. Lepas tu orang semua berdahlah berlambat TTDI, so memang dia orang usah aku pandang slack ke. Tapi apakah daya, ini opportunity yang aku tak boleh nak lepaskan. And at the same time juga, time tu aku dapat lepak sekali dengan Samit, salah seorang YouTuber yang sangat-sangat famous yang korang boleh tengok dekat YouTube. Aku tengok dia punya video ni daripada zaman aku dekat sekolah lagi SPM. Aku tengok video-video dia pergi Jepun cari kereta-kereta abandoned dan sebagainya. Itulah apa yang dia selalu buat. Jadi malam tu kita orang datang pergi TTDI, shoot, spend time, interview dan sebagainya. And dia mengambil masa dalam, aku rasa dalam 3 jam jugalah in total untuk dia shoot kereta aku dekat certain various locations. And sambil dia tanya aku soalan, aku tengok video fotografer-fotografer Speed Hunters ni, dia memang really dia macam perfectionist lah. Dia nak cari angle yang paling best, lighting yang paling tune, equipment dia semua memang complete. Aku memang respect benda tu. Anda ada masalah bateri? Jika ya, jomlah bertukar kepada bateri Astra. Saya sendiri pun dah pakai bateri Astra. Kenapa saya pakai bateri Astra? Sebab bateri tahan lama dan juga ada waranti selama 18 bulan. Untuk coverage bateri, korang tak payah pening. Sebab kalau korang
beli di KL sekalipun dan bateri rosak di Kedah, bateri ku Kedah akan datang tolong korang. So korang tunggu apa lagi? Tukarlah kepada bateri Astra. Jadi lepas tu aku pun dah siap settle, aku pun pergilah park kereta aku dekat event Retro Revox. And selepas 5 bulan menunggu, baru-baru ni keluarlah artikel tentang A31 aku yang aku sayang lah. Satu team aku, sifu aku semua dah buat kereta ni, dapat juga recognition daripada Speed Hunters. Tak pernah aku berharap, tak pernah aku macam target macam oh satu hari nanti aku nak Speed Hunters cover. Tak, benda ni datang secara tiba-tiba, rezeki. Dan alhamdulillah dengan apa yang kau dah work towards, Yoka, work towards apa yang kau tengah bekerja ni lah kan, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Itulah apa yang aku dapat belajar daripada benda ni. Jadi dapatlah keluar dia mention Sefiro A31, spek dia berjela, dia cerita apa yang aku dah buat kat kereta ni dengan tim aku dan sebagainya, and dia juga cerita spek kereta aku kat situ. And untuk pengetahuan korang juga, Astra Batteries by Bateriku.com telah disebut dekat dalam website Speed Hunters untuk kita orang semua tengok. Kat situlah yang mahal dia. Mana lagi company bateri kan yang boleh buat macam tu? Takde, takde. Selalunya orang tak pandang bateri ni kan, selalunya orang akan pandang spek-spek benda lain. Tapi untuk aku, bateri Astra ni lah pride and joy Motomaniac, pride and joy Sefiro A31. Jadi itu adalah salah satu benda yang aku masukkan dekat dalam spec list aku. And kalau korang pun pakai Astra batteries, korang pun patut buat benda tu sebagai pride and joy korang. So jadi itulah apa yang terjadi baru-baru ni kat Speed Hunters. Aku sangat-sangat bersyukur dapat masuk dekat dalam page yang sangat-sangat famous, sangat-sangat worldwide lah cerita dia kan. And aku berharap benda ni dapat menginspirasikan semua orang dekat luar sana untuk teruskan bermain kereta. Mana tahu satu hari nanti rezeki korang pula, korang pula dapat kena promote dekat dalam page-page yang besar macam Speed Hunters juga. Itu saja daripada aku pada minggu ni. So kalau korang nak beli merchandise, korang pergi ke motominiac.store, ataupun kalau korang nak pergi tukar bateri, korang call bateriku. Hotline ada, app ada, website ada. Kalau korang nak, kalau minyak korang habis, korang pun boleh call bateriku. Tayar pancit, katalog, semua boleh call bateriku. The best roadside assist partner ever to ever exist. Jadi itu saja daripada aku. Apa-apa roja, see you next episode. Ciao.